Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai semuanya, apa kabar? Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau ngajakin kalian semua untuk nyobain dan nge-review salah satu buah yang ini pertama kalinya aku baru makan ya teman-teman ya. Jadi tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe, oke? Tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Nah, jadi teman-teman, ini dia buahnya teman-teman ya. Ini adalah buah kesemak teman-teman. Jadi ini pertama kalinya aku makan dan di sini ada dua teman-teman ya. Yang mana ini yang udah agak masak gitu. Warnanya udah mulai kuning ya teman-teman. Ini dia abunya ya, kata yang jual ini abunya gitu. Terus ini yang masih warna hijau ya teman-teman ya. Jadi dia ada dua versi. Terus aku juga ada simpan yang lunak teman-teman. Jadi nanti kita mau nyobain yang lunak yang udah aku simpan di kulkas. Terus ini yang keras ini teman-teman ya. Jadi gimana rasa buah kesemak ini teman-teman? Tonton terus videonya sampai selesai ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, buah kesemak ini memiliki beberapa manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh ya teman-teman ya. Di antaranya adalah mencegah pertumbuhan sel kanker karena buah kesemak ini kaya akan antioksidan, lalu mengurangi peradangan, menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan pencernaan, menjaga kesehatan jantung, dan melawan penuaan dini teman-teman ya. Dan kalian bisa baca selengkapnya di googling ya teman-teman ya. Nah, halo teman-teman semuanya. Jadi ini tadi aku udah selesai nyuci buah kesemeknya teman-teman ya. Dan teman-teman, di sini aku sediain 3 versi ya teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama itu di sini aku sediain versi yang warnanya itu sudah warna ini ya, kuning seperti ini, kuning ke orange gitu. Terus di sini itu dia teksturnya itu lunak teman-teman. Nah, bunyinya udah gak ada ya, karena dia lunak teman-teman. Nah, oke. Terus aku juga sediain versi yang sudah berwarna seperti ini juga, berwarna orange juga, tapi dia versi yang masih kerasnya teman-teman. Kalian bisa denger kan gimana suaranya? Masih kalau tadi kan yang lunak itu suaranya itu gak terlalu kencang gitu teman-teman ya. Terus selanjutnya, karena kemarin aku lihat di story WA yang jualan itu katanya itu ada yang crunchy teman-teman. Jadi ini dia satu lagi versi yang warna hijau ya teman-teman ya. Dan ini katanya masih crunchy teman-teman ya, lebih crunchy gitu. Jadi kita, nah, jadi bunyinya gak beda jauh sama yang warna orange tadi, yang sudah mulai orange tadi ya teman-teman ya. Tapi masih kenceng suaranya gitu daripada yang lunak tadi. Jadi sekarang kita mau cobain gimana yang lunak tadi dulu teman-teman ya. Jadi untuk langkah pertama itu katanya disuruh untuk buka bagian atasnya dulu teman-teman ya. Nah, kelihatan dong ini lunak banget kan. Manis. Dia tuh buahnya lumayan wangi buah ini. Wangi segar gitu, enak gitu ya. Baunya manis. Terus kita belah dua. Kalau wanginya ini menurut aku agak-agak mirip ke sawo gitu sih ya teman-teman ya. Udah kita belah. Kita buka. Wow, ini dia yang
lunaknya teman-teman ya. Jadi aku kemarin tuh ada pernah baca-baca itu gimana cara makan buah kesemak ini, ada yang bilang katanya disendok ya, disendokin gitu kayak kita makan alpukat gitu. Jadi yang ini memang teksturnya kalian boleh lihat mirip-mirip dengan buah sawo ya teman-teman ya. Menurut aku pun ini mirip banget sama buah sawo ya teman-teman. Tapi kalau sawo kan dia ada bijinya gitu kan, kalau ini dia nggak ada bijinya teman-teman. Jadi cus kita cobain. Ini aku udah sediain sendok ya. Jadi kita sekarang cobain dulu. Ini aku buang bagian yang ada bagian hitamnya tadi. Terus kita pakai sendok. Wow, ternyata lunak teman-teman ya. Terus dia ini kayak terlihat berserat gini. Ini dia. Dan ini warnanya segar sih kalau menurut aku ya. Ini dia. Kita cobain. Ini dia ya, teksturnya yang lunak nih memang udah lembut sih. Di sendok pun enak gitu ya. Enggak perlu pakai pisau lagi. Oke, cus kita cobain. Bismillah. Jadi walaupun dia ini sudah lunak teman-teman, dia pun masih ada kayak tekstur krenyes-krenyesnya gitu, masih ada. Enak deh. Ini setengah lagi. Nih, seger banget teman-teman. Suka aku lihat warnanya nih orange seger gitu. Rasanya benar-benar manis, enak, nggak ada masam-masamnya gitu, nggak ada, enak pokoknya. Sekarang kita cobain yang ini ya, yang masih rasa keras tapi sudah mulai lunak. Kita buka. Jadi kalau yang ini masih agak keras teman-teman, agak payah dipisahkan dari kepala atas nih. Jadi kalau kita lihat sekilas sih sebenarnya kalau kayak gini dia tuh agak-agak mirip sama buah tomat ya teman-teman ya, tapi rasanya itu dan tekstur isinya itu lebih mirip ke buah sawo teman-teman. Nah jadi berhubung ini masih keras ya teman-teman ya, jadi aku mau belah-belah aja jadi beberapa bagian aja. Jadi kita nggak pakai sendok lagi. Nah jadi begini aja. Ini di masjid udah mulai ngaji-ngaji ya. Menjelang apa? Menjelang sholat Isya. Nah, jadi ini teman-teman. Jadi akhirnya aku buka seperti ini biar gampang makannya ya, teman-teman ya. Cus. Nah. Lihat deh kayak gini. Seger banget sih. Kita cobain ya teman-teman. Jadi kalau ini langsung kita makan gini aja, dipegang gini aja. Oke, bismillah.
Kalau menurut aku, teman-teman, kalau yang udah bener-bener lunak banget tadi, itu rasanya sangat manis, teman-teman ya. Kalau yang ini, yang baru mulai orange ini, dia kan belum lunak gitu ya. Itu dia enak gitu, lebih kayak gimana ya, karena aku mungkin nggak suka manis banget gitu teman-teman ya. Jadi aku lebih suka yang kedua ini, yang mulai orange dan rasanya itu lebih sedang teman-teman. Jadi lebih sedang, manisnya nggak berlebihan seperti yang sudah lunak tadi. Tapi kalau untuk kalian yang suka manis gitu ya, mungkin yang lunak itu tadi lebih enak banget sih menurut kalian yang suka manis. Tapi kalau aku lebih suka yang manis-manis jambu gini. Terus dia juga lebih crunchy teman-teman. Masih ada 3 iris lagi sebelum kita makan yang warna hijau. Next, kita mau cobain yang hijau. Ini benar-benar hijau banget. Tapi memang sih dia kayak udah ada mulai ada remu-remu. Maksudnya itu dia udah mulai ada yang kayak warna agak orange-orange kuning ini, teman-teman ya. Nah, tapi ini lebih keras sih dari yang dua tadi. Dan masih banyak warna hijaunya. Kita coba copot atasnya ini, tapi sepertinya tidak bisa juga ya. Oh, bisa-bisa. Oh, masih bisa. Ya, sayang banget teman-teman, ternyata ini busuk ya teman-teman ya. Jadi kita mau ganti ke buah kesemek yang baru yang warna hijau juga ya teman-teman. Jadi teman-teman, tadi maaf videonya aku sengaja tiba-tiba matikan karena tadi lagi azan Isya dan ini karena nanggung. Jadi aku mau ini selesaikan review yang warna hijau sekalian ya teman-teman ya. Tadi yang pertama tadi itu sayangnya dia busuk ternyata teman-teman. Jadi ini aku buka yang warna yang ini ya, yang hijau. Yang kedua, jadi ini kita coba buka atasnya. Kalau yang apa? Nah, ini masih keras teman-teman. Tadi itu jadi yang pertama itu kenapa kok dia bisa diangkat atasnya, karena ternyata dia busuk di dalamnya teman-teman ya. Jadi ini benar-benar masih keras banget. Oke. Jadi nggak bisa bersih ya teman-teman ya. Jadi ini kudu dibantu sama pisau. Oke. Jadi baru bisa buka kayak gini karena dibantu sama pisau. Jadi kita mau iris-iris kayak yang tadi yang kedua. Kalau ini teksturnya lebih keras lagi teman-teman ya daripada yang kedua tadi teman-teman. Kalau rasanya aku belum tahu gimana. Maksudnya lebih maniskah dari yang kedua atau lebih hambarkah dari yang kedua. Tapi walaupun dia masih hijau gini, wanginya bener-bener enak teman-teman. Wah. Ini ya teman-teman ya. Jadi udah aku buka, jadi 8 ya. Oke. Jadi mirip-mirip sama tadi yang ini sih, yang sudah kulitnya sudah mulai banyak berwarna kuning ke orange tadi, cuman ini lebih keras lagi. Cus, kita cobain lagi yang ini. Bismillah.
beneran lebih crunchy ya teman-teman ya. Lihat deh, mirip banget sama sawo kan kalau kita belah jadi 8. Jadi teman-teman, sekian review aku hari ini teman-teman ya. Jadi kita nge-review sambil cobain buah-buahan yang mungkin aku belum pernah makan sebelumnya. Jadi teman-teman, mana tahu kalian semua ada referensi buah apa yang harus aku coba ya teman-teman ya, tapi harus yang aman konsumsi teman-teman ya, oke? Jadi kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, thanks for watching guys. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman, supaya aku semakin semangat lagi untuk membangun channel aku ini. Oke, see you next time, see you the next video, dan bye-bye. Semoga kita semua sehat, bahagia, dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye.